Durasi berapa sih tadi? Mungkin sekitar 1 jam lah. Cuma kan ditambah Christian kan jadi mungkin 1,5 jam ya. Untuk lagunya? Lagunya sendiri biasalah lagu nanti ada yang besoknya ada beberapa lagu sih. Tapi kan kita memang belum dapat sih dari ininya sih. Tapi nanti akan di ini sih. Mereka full band ya tampilan? Mereka nggak full band. Oh, minus one. Gitu, minus one. Jadi memang mereka itu paling sama bandanya cuma berlima. Kalau di pembuka dibatasi nggak Christian berapa lagu? Christian sendiri mungkin hanya 3 lagu. 3 lagu saja. Kalau rencananya sih biar inilah. Kolab artis lokal itu sebetulnya kita mau awalnya kan mau datangin yang lain karena kan all for one ini kan artis yang Warner ya. Cuma waktunya nggak pas akhirnya. Spill dong, ada kejutan apa sih nanti pas di hari H? Ya nanti mungkin ada dua dia mungkin ya. Gitu. Nanti coba lihat aja pasti. Jadi maksudnya duanya sama special artis yang lain atau tetap sama single? Tetap Christian aja sih. Christian, oh nggak ada ini? Nggak ada lain artis lain, lokal? Lain lagi nggak, karena dari Warner-nya kemarin kita mau masukin, cuma pas lagi nggak masuk sih. Kemarin awalnya kan kita mau Malik, ya lagi cocok lagunya, lagi booming kan, kita bikin romantis, tapi Maliknya waktunya nggak pas. Kalau nggak di project pop yang aku lakuin. Nah, sebetulnya memang awalnya kita mau di project, Andre lagi mau kan. Tapi karena dia nggak full band, dia nggak mau. Jadi kita udah tawarin, jadi biar ada lucu. Orang kan ingetnya Antrina di loket kan. Nah, sebetulnya kita mau undang pas untuk yang Sukreskon ini. Cuma mereka nggak bisa full tip, dia bilang nggak mau, nggak boleh kalau kamu bisa gitu. Dari P Projectnya apa dari? Dari P Projectnya, iya. Tapi ada yang bilang kalau tahu, tahu iya. Dan sebetulnya mereka udah setuju kalau diparodiin, kita bilang terkenal ya dulu tahun 90-an ya. Ada album ya. Ada dua atau lagi. Cuma ya begitulah karena waktunya aja berbeda. Orang semuanya ingat. Asia Tengah, di Indonesia aja. Nanti di Bali mereka tanggal 21. Iya, maksudnya di Indonesia aja. Betul, di Indonesia aja. Oh, enggak, di Manila dulu, Manila, Bali, baru Jakarta. Biasalah kalau yang fans-fansnya biasa yang kayak Asia Tenggara kan paling Indonesia, Manila yang suka lagu-lagunya mereka. Oh, ini berarti rangkaian tour ya? Betul. 30 tahunnya mereka. Oh, 30 tahun. Betul. Di Asia aja tahu. Andai kata hari pertama sold out, Bu, tiketnya 2.000, apakah ditambah 2 hari? Tapi kayaknya enggak mungkin karena hari keduanya Senin ya. Takutnya orang kurang ya, kecuali mungkin hari dia, Sabtu Minggu ya. Tapi ada rencana itu enggak? Kita coba lihat aja nih, makanya setelah preskon ya, nanti mungkin media bantu up kalau memang kita penjualan bagus, kenapa enggak ya kan? Kita cobain maju di tanggal 22 dulu kan, gitu sih, seperti boleh request itu sih. Aja lah, dari Tomika especially. Apa tuh requestnya? Waduh, kita juga seneng sih sebetulnya sih, cuma terakhir kalau kita nonton kayak Bon Jovi suaranya udah baik. Iya, kayaknya udah kurang, jadinya kita kayaknya agak-agak ragu. Udah membaik, dia kan habis operasi plastik, tidak suara tahun lalu, jadi agak. Oh, makanya jadi kita pengen ini sih, maksudnya sebetulnya kita juga suka lah artis-artis lawas. Secara kita juga udah umur 40-an lah ya. Jual nostalgia kan lebih mudah ya. Betul, karena bukannya apa jual nostalgia, sekarang kan yang umur segitu udah pada kerja lah, udah punya duit lah buat beli tiketnya ya kan. Ya, makasih banyak ya.